saya ingin mundur ke tahun 2007 akhir, awal 2008. Waktu saya minta ke Dani, suami saya, untuk membangun rumah buat saya di kampung, di Toraja. Karena waktu itu saya lelah sekali setelah bekerja di sebagai sekjen Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, dan saya ingin istirahat sambil membaca buku dan menulis buku. Waktu kami mulai membangun rumah di awal 2008 itu, saya sering banget ya jalan-jalan ke sawah, ke hutan-hutan bambu di sekitar lokasi rumah kita. Waktu saya berjalan-jalan begitu, saya kaget karena saya melihat banyak sekali bayi-bayi yang digendong oleh nenek-nenek. Kelihatan itu bukan ibunya, tapi perempuan lebih tua. Tapi wajahnya adalah wajah-wajah Oriental. Jadi wajah-wajahnya seperti saya. Yang karena ibu saya adalah seorang Cina dari Bandung dan bapak saya orang Jawa dari Pekalongan. Jadi seperti ini, kebanyakan bayi-bayinya seperti itu. Jadi saya tanya, kok banyak bayi Cina di sini? Terus jawabannya, ya karena bapaknya orang Cina. Cina dari mana? Dari Malaysia. Loh, kenapa ada di sini? Karena tidak punya IC. Dari cerita-cerita yang saya kumpulkan, kemudian saya mendengar bahwa banyak perempuan Toraja yang untuk mencari nafkah, jadi pergi merantau ke Kalimantan, termasuk ke Malaysia yang letaknya di Kalimantan Utara, ya, di bagian utara dari Borneo. Di situ mereka bekerja dan banyak yang lalu hamil dan tentu saja hamil di luar nikah, jadi mereka tidak bisa punya IC. Anak-anak itu tidak punya surat lahir resmi dan tidak bisa tinggal di sana. Jadi ibu-ibunya ini membawa pulang, maksudnya pulang kampung, melahirkan, lalu karena membutuhkan uang mereka kembali lagi ke Malaysia. Situ saya mulai berpikir, kok begini ya? Pada saat yang bersamaan, saya juga sering pergi ke kampung mama mertua, itu di Sa'dan, yang merupakan pusat tenun untuk Toraja. Di situ banyak sekali perempuan-perempuan yang menenun, tapi kebanyakan sudah tua-tua. Dan saya lihat pada awal 2008 itu sangat jarang pembelinya. Yang katanya disebabkan oleh turunnya pariwisata karena akibat dari bom Bali. Waktu itu habis bom Bali 1, bom Bali 2, dan Toraja somehow nggak take off lagi. Jadilah otakku mulai berpikir nih iseng, putting two and two together. Kalau perempuan Toraja bisa tinggal di kampung bersama keluarganya dan menghasilkan uang dari tenun, alangkah baik ya itu menjadi suatu pilihan, pilihan lain daripada pergi merantau yang bisa ada risikonya mereka mengalami kekerasan, mereka dihamili, bahkan kok kita baca di koran-koran kan banyak perempuan Indonesia yang bekerja sebagai buruh migran yang pulang dalam peti mati, seperti itu. Jadi dari situ saya mulai berpikir, wah kita coba saja hal seperti itu. Maka saya dan suami saya, lalu belakangan dibantu oleh Nina, adik saya, kami mendirikan Toraja Melo, berupa yayasan karena kami tahu kami harus bekerja di komunitas penenun, dan juga sebagai PT karena kami tahu kami harus bisa mengembangkan bisnis untuk menjadi sustainable atau berkelanjutan. Toraja Melo artinya Toraja yang indah. Maka kami mulai bekerja tahun 2008, lalu secara legal mulai 2010. Dengan berjalannya waktu, sejak 2014, Toraja Melo bekerja bermitra dengan Peka, perempuan kepala keluarga yang bekerja di sekitar 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan anggota sekitar 50.000 perempuan kepala keluarga. Perjuangan mereka adalah supaya kepala keluarga perempuan diakui oleh pemerintah dan para perempuan ini mempunyai kemandirian. Bersama mereka, bersama Peka, kami bekerja di 5 wilayah, di Toraja, Mamasa itu di Sulawesi, dan di Adonara, Lembata, dan Laratuka di Nusa Tenggara Timur. Dalam memilih mitra kerja atau komunitas kerja kami, kami mempunyai 3 kriteria, yaitu 1, komunitas itu berada di kampung-kampung yang mengirimkan banyak atau banyak perempuannya bekerja sebagai buruh migran.
karena meskipun perempuan-perempuan ini selalu didengung-dengungkan sebagai pahlawan devisa, sebetulnya kerusakan rumah tangga atau keluarga dari keluarga yang ditinggalkan oleh ibu-ibunya ini luar biasa. Nah, anak-anak ini lalu ditinggalkan dengan nenek atau kakeknya dan tidak dibesarkan secara wajar atau normal oleh ibunya, seperti itu. Dan sekarang kami mulai menerima laporan atau berita bagaimana banyak anak-anak perempuan ini yang menjadi korban incest dari kakeknya. Dan jangan dipikir kakeknya itu adalah laki-laki tua umur 70-80 tahun. Karena banyak sekali pernikahan dini di kampung-kampung, kakek ini berumur 40-an. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak sekali akibat negatif yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan oleh ibu-ibunya. Jadi kriteria yang pertama adalah kampung yang banyak buruh migran perempuan. Kedua, komunitas ini tidak atau belum menerima bantuan dari lembaga donor atau pemerintah. Dan yang ketiga adalah komunitas ini mempunyai seni dan budaya tenun. Lalu mulai akhir tahun 2019, awal 2020 ini bersama Oxfam, Toraja Melo bekerja tambahan komunitas adalah di dua wilayah di Nusa Tenggara Barat atau Lombok, yaitu di Kampung Sukarare dan Pringgasela. Lalu di tiga komunitas di Nusa Tenggara Timur, yaitu di Timur Barat, di Oesena, Kabupaten Kupang, di Biloto, Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan di Mobesi, di Kabupaten Timur Tengah Utara. Pada dasarnya kami sekarang bekerja dengan sekitar 1.100 penenun menuju 1.500 penenun, dan perjuangan kami adalah 3-5 tahun ke depan adalah untuk meningkatkan pendapatan para penenun ini. Dan dengan berjalannya waktu, kami secara strategis mengembangkan three-prong approach, jadi tiga arah gitu ya kerja kami untuk memenuhi kebutuhan body, mind, and spirit dari para perempuan ini, para penenun ini. Body adalah bagian kerjanya Toraja Melo. Kami menghubungkan para penenun ini ke pasar dunia sehingga mereka mendapatkan makanan di bodinya, mendapatkan penghasilan. Lalu mind itu adalah bagiannya kerja dari peka, melakukan community organizing, mengajarkan perubahan mindset atau pemikiran sehingga perempuan-perempuan ini bisa mandiri dan bisa merebut kembali harga diri mereka atau dignity. Sambil lalu mendirikan organisasi berupa koperasi yang adalah koperasi perempuan dan banyak anggotanya adalah para penenun. Lalu mulai akhir tahun lalu mendengar keluhan dari perempuan-perempuan ini yang mengalami banyak sekali kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan adat, kekerasan negara, dan lain-lain. Kami baru siap akhir tahun lalu dengan bekerja sama dengan NAPISEF untuk taking care of their spirit, untuk mulai memikirkan, berdiskusi, membentuk ruang aman untuk mereka. Karena NAPISEF adalah suatu organisasi yang didirikan oleh Nina Yusuf, adik saya, untuk membantu perempuan-perempuan korban kekerasan seksual. Banyak sekali yang dihadapi oleh perempuan-perempuan ini. Contohnya, satu ibu-ibu di Adonara, dia selama 13 tahun ditinggalkan oleh suaminya merantau. Suaminya merantau ke Malaysia. Dia ditinggal dengan dua anak laki-lakinya. Si suami tidak pernah mengirimkan uang atau berita, menghilang begitu saja. Tiba-tiba 13 tahun kemudian setelah ibu ini membesarkan anak-anak laki-lakinya, mengirimkan mereka sekolah, bahkan menjadi mahasiswa, dan ibu ini aktif sebagai anggota di PEKA, tiba-tiba suaminya pulang dan mulai mengatur, mulai melarang ibu ini untuk ikut berbagai pertemuan. Jadi tidak mudah. Dan kami tidak bisa menjalankan cara membuat rumah aman seperti di Amerika misalnya. Dan mengusir suaminya. Karena mereka adalah bagian dari suatu masyarakat adat. Jadi kami bermusyawarah dan lalu ibu ini sebagai anggota koperasi meminjam uang untuk bisa membelikan mesin kapal buat suaminya supaya suaminya mempunyai pekerjaan.
Seperti itu. Tentu saja ini tidak akan disetujui oleh para feminis yang normal atau dari barat. Tapi tidak bisa kami melakukannya begitu saja. Dan untuk itu kami mulai berdiskusi dan mencari apa sih ruang aman untuk perempuan ini di dalam konteks adat. Dan kami menemukan bahwa contohnya di Adonara dan di Lembata, ruang tempat perempuan itu menenun, begitu perempuan itu masuk dikelilingi oleh alat tenunnya, itu adalah ruang aman buat mereka, karena laki-laki itu adalah pemali atau terlarang untuk masuk ke ruang itu. Jadi dengan body, mind, and spirit, dengan alat tenun, kami sekarang mulai menciptakan ruang-ruang menenun bersama, yang juga sekaligus sebagai tempat ekonomi, tetapi juga sebagai ruang aman kepada untuk perempuan ini. Dalam perjalanan waktu, keadaan ekonomi para perempuan ini membaik. Kami juga baru melakukan, ada impact assessment yang dilakukan secara objektif dan netral oleh University of Sydney dari Australia, yang memperlihatkan bahwa kerja Toraja Melo selama hampir 12 tahun, atau sudah 12 tahun ini, menghasilkan peningkatan ekonomi. Contohnya di Toraja, para penenun Toraja Melo itu mempunyai penghasilan 2 kali lipat daripada UMP PNS di Toraja, sehingga terjadi kesejahteraan. Tapi tiba-tiba COVID-19 datang dan ekonomi lalu mundur lagi. Untuk itu Toraja Melo lalu melakukan kampanye Wito Corona atau Weaving in the Time of Corona, di mana kami membeli tenun dari 10 wilayah kerja kami dan menjualnya dengan margin yang kecil supaya para penenun itu bisa mendapatkan cash secara cepat. Pada saat yang bersamaan dengan terjadinya COVID-19 ini yang sekarang jadi bos kita, Toraja Melo melakukan peremajaan yang kita sebut Toraja Melo 4.0. Jadi sekarang Toraja Melo di bawah pimpinan anak-anak muda dan mereka bekerja untuk shift ya Toraja Melo ke zaman digital, ke e-commerce, dan supaya kita bisa terus bekerja meningkatkan ekonomi, meningkatkan pendapatan dari para penenun di daerah kerja kami, di komunitas kami, sambil melestarikan tenun Indonesia. Pada saat yang bersamaan kami juga aktif melakukan kampanye di pasar nasional dan internasional, offline maupun online, untuk meningkatkan kebanggaan para generasi muda Indonesia tentang tenun Indonesia. Jadi itu harapan kami dan kami akan terus bekerja.